Jangan lupa tonton terus Bos channel Bos Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirwana. Kali ini saya berada posisi di pinggiran Kota Bogor, yaitu tepatnya Kampung Gombong Lega, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pas kebetulan di sini ada ketemu dengan bapak-bapak berdua ini yang ahli pandai mengukir tangkai joran, dan ternyata ukirannya luar biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen supaya tetap bisa langganan dengan Bos Nirwana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bikin apa itu Pak? Lagi bikin pahul joran. Wis, itu ukiran gambar apa Pak? Ini ya namanya naga. Gambar naga. Ya, naga. Itu biasanya sehari dapat berapa Pak untuk mengukir itu? Ya tergantung mode. Kalau yang bangga cuma satu, kalau yang biasa-biasa ya dapat dua atau tiga gitu. Itu maaf, untuk harga satu joran itu berapa berarti Pak? Ya sekitar 100.000 lebih lah. Itu udah beri... jadi satu joran udah jadi. Udah jadi sama jorannya? Iya sama jorannya, tinggal pakai. Hmm. Itu gambar naga apa Pak? Naga percona apa naga runting? Ya, ini mah ya bisa disebut naga bumi lah. Tapi kalau naga makan mitos ya, nggak ada iya aslinya gitu. Cuman aja gitu yang penting. Yang asli berarti cuma buahnya aja, buah iya, naga. Iya, buah naga yang asli mah. Yang penting mah mirip-mirip gitu ya. Ini dijual kemana Pak? Ya pada datang yang pesen. Ya kalau
ada yang jauh, yang dekat, gitu, ada yang pesen-pesen. Iya, saya ada di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Kampung Gombong Lega. Nama Maman. Oh, Pak Maman ya ini. Ya, teman-teman, kalau butuh joran yang berukiran luar biasa, tinggal datang aja atau hubungin Pak Maman, Gombong Leganya. Desa Sukawangi, pokoknya Kecamatan Sukamakmur, perbatasan Bogor Cianjur. Ukirannya luar biasa, mantep pokoknya. Thank you.